Halo, assalamualaikum, selamat pagi guys. Oke, pagi ini aku sudah ada di lapangan ya bersama Ica. Ini acara di luar memperingati Hari Anak Nasional ya guys. Dan di acara ini membawa kentongan per anak itu masing-masing bawa sendiri. Nah, kentongannya itu dicat ya, diwarnai. Oke, ini sambil menunggu TK-TK yang lain ya. Ini khusus PAUD aja karena acaranya IPAUD Fest ya guys. Jadi untuk TK Al Hidayah aja ya. Oke, ini semuanya sudah berbaris rapi. Ica sempat rewel ya guys, karena apa, lihat balon itu loh, ada macam-macam balon, ada Hello Kitty, SpongeBob itu loh. Yes, yang lain itu sudah cantik-cantik berbaris rapi, Icanya rewel nangis guys. Nah, ini ibunya yang tantrum ya guys, bukan anaknya saja yang tantrum. Oke, tapi setelah sudah jalan, alhamdulillah Nisa sudah enggak rewel lagi, sampai tempatnya juga sudah enggak rewel lagi. Ini diadakan satu kecamatan ya, untuk TK Al Hidayah aja ya guys. Oke, kita ngumpulnya di lapangan Sepeng ya guys. Nanti jalan menuju gedung serbaguna guna di Koramil ya, jadi deket aja, enggak usah jauh-jauh ya. Kalau PAUD itu segitu aja sudah capek ya guys. Kalau anak umur segini itu kalau menunggu lama itu gampang tantrum ya guys, kelamaan gitu, enggak sabar untuk menunggu. Oke, ini sudah persiapan mau jalan ya guys. Nah, kita sudah giliran nomor 6, kita jalan sambil menyanyi, sambil nabuh kentongannya ya guys. Senang sebenarnya ibunya itu senang, tapi Icanya itu gampang rewel, itu yang bikin bad mood ya guys. Ayo jalan Nisa. Rapat.